jangan. Kalau ini berapa? Sedikit. Kamu beli satu ini kan? Satu gini. Kalau sampai lagi hanya ini masa. Namanya? Nama bapak siapa? Gaspar Bagan. Bagi apa kak? Kepala sekolah SMP. Mereka saya buka itu dulu, tiga. Mereka saya buka itu tiga. Ini yang jual, Mbak, dari mana? Mana itu? Jawa. Oh. Oh ini, sekitar. Wah, ini. Sekitar ruang. Sebetulnya kalau sesuatu yang sudah ternyata atau terbukti dia saya dikingi oleh hadiah itu, akhirnya mereka mengorbankan uang yang orang tua berikan seharusnya untuk jajan, tapi mereka pakai. Sudah berapa lama ada main begini? Hah? Ada senang dengan permainan begini? Boleh tahu namanya siapa? Hah? Nama adik siapa? Ini. Adik, nama siapa? Jose. Jose. Jose, iya. Jose. Apa? Yang dijual itu barang-barang berharga yang berguna bagi anak, itu kita tidak keberatan. Tapi kalau menurut Bapak, sering saja Bapak, kalau mereka buat main di jalan saja, kita langsung panggil orang tua. Betul. Nah, sedangkan kupon kemarin yang ditelepon Bapak itu, ya. Saya baru tahu kemarin itu. Iya. Dan tadi pagi saya langsung sita. Iya. Dan mereka langsung jujur bahwa jualnya di kios-kios ini, di depan ini. Dan saya sementara simpan, sebab kalau datang silakan panggil anak, bawa mereka ke tempat itu dan ada tindak lanjut juga kalau perlu. Kalau memang itu merasa dirugikan, sebaiknya diamankan. Pihak sekolah tidak mungkin membiarkan itu. Iya, betul. Nah. Jadi saya pikir kalau bapak mereka datang ke sekolah, kalau ini kan sebenarnya fokusnya di anak. Kami punya tanggung jawab itu hanya dari jam 7 sampai dengan jam 1. Mungkin mereka beli setelah jam 1 ke atas, itu sudah di luar jangkauan kami. Dan barang ini juga tidak berada di kompleks sekolah. Tapi harapan bapak, apakah itu terus? Hanya memang kita melihat ada penjualan itu di sini. Harapan ibu dan sebagai orang tua gimana dengan adanya penjualan ini? Ya sebetulnya itu tidak anak-anak yang ada di sini, karena sesungguhnya itu hanya trik mereka untuk apa ya mendapatkan keuntungan dengan cara-cara seperti ini. Trik-trik mereka untuk mencari keuntungan dengan menjual apa yang sesungguhnya busi, omong kosong gitu.
banyak anak-anak yang sudah menjadi korban di sini. Beli. Ketika mereka membeli, dijanjikan bahwa nanti ada dapat hadiah ini dan itu. Apa hadiahnya hanya mereka yang tahu. Dengan ketentuan pembelian itu harus mencapai sebuah buku. Jadi stiker itu dikumpulkan menjadi sebuah dalam jumlah tertentu dalam sebuah buku. Kemudian kalau stiker itu sudah penuh dalam sebuah buku, itu bisa ditukarkan dengan hadiah yang mereka janjikan. Padahal sesungguhnya ada anak-anak yang sebenarnya sudah membeli sampai seperti yang mereka janjikan itu, tapi sampai saat ini mana hadiahnya? Hadiahnya tidak pernah ada, gitu.